Biasanya per hari ini habis berapa kilo adonan, Pak? Kurang lebih. Kurang lebih 10 kiloan, Mas. 10 kilo. Mm-hmm. Itu jadi berapa biji kurang lebih? Ya, kurang lebih 1000 kurang lebih. 1000 biji. 1000 biji kali misalkan 1500. Setting ngeri ya, Pak ya. 1,5 juta ya. Per hari lho, Lur, iku nek mangkat terus sewulan ya tembus 4-5 juta, Lur. Barokah ya, Pak ya. Amin. Teman-teman langsung aja kita intip cara pembuatannya itu. Dikasih apa, Pak, itu, Pak, pertama-tama? Ini nanti kasih soda. Soda kue. Soda kue. Nah, itu yang putih-putih apa itu, Pak? Ini tepung beras sama gandum itu. Tepung beras yang udah dimix sama gandum ya? Iya. Terus dikasih soda kue ya, Pak, ya? Biar ngembang gitu ya, Pak, ya? Ya? Kasih garam biar gurih. Kasih garam? Biar gurih. Biar gurih gitu ya, Pak, ya? Berarti habis bikin lagi ya, Pak, ya? Betul. Mangga. Ini santan aja. Ini dikasih santan ya? Oke. Saya ini kan, Mbak. Pesanan ya, Pak ya. Pesanan, Lur. Diaduk sampai merata ya, Pak ya. Biasanya per hari ini habis berapa kilo adonan, Pak? Kurang lebih. Kurang lebih 10 kiloan, Mas. 10 kilo. Mm-hmm. Itu jadi berapa biji kurang lebih? Ya, kurang lebih 1000 kurang lebih. 1000 biji. 1000 biji kali misalkan 1500. Setting ngeri ya, Pak ya. 1,5 juta ya. Per hari lho, Lur. Iku nek mangkat terus sewulan ya. Tembus 4-5 juta, Lur. Barokah ya, Pak ya. Amin. Ini dicelupin air tujuannya biar kenapa, Bu? Enggak terlalu panas ya, Bu ya. Soalnya ini nyala terus ya, Bu ya. Ini baja ya, Bu ya. Wajah, Lur. Biar teman-teman enggak penasaran, oke, gimana cara buat serabi? Wes serak kesuwen ya, Lur. Habis ini kita akan intiknya langsung dari ahlinya ya, Lur ya. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Lia ya, Lur. Mbak Lia, ini jualan serabi udah berapa bulan atau tahun, Mbak Lia? Udah puluhan tahun lebih. Puluhan tahun? Berapa tahun, Mbak? Kurang lebih, Mbak? 18 tahun. 18 tahun? Masya Allah, Lur. Legend, Lur, ini, Lur. Pertama-tama dikasih adonan, terus dikasih santan gitu ya, Mbak, ya? Kalau mau yang rasa dikasih topping. Ini yang original dulu ya, Mbak Lia ya. Nah, ini pandan ya, Kak ya. Oke. Untuk satu topping harganya berapa, Mbak Lia? 1000. Harganya 1000, Lur, untuk satu topping, Lur. Iki dodolan apa soda kok, Mbak? Loro-lorone ya, Lur. Barokah ya, Mbak Lia ya. Topping coklat ya, Mbak ya. Oke. Topping coklat ya, harganya 1000 juga. Oh, murah, Lur. Topping pisang. Topping pisang. Sama ya, Mbak Lia ya. Sewunan, Lur. Padahal iki tahun 2022 lho, Lur. Jali untungnya tekosi
tadi saya udah tanya sama bapaknya, sehari lor habis 1000 lor. Lah iku nek regane diambil tengah-tengah yang 1500 lor. Omsetnya 1 juta setengah lor. Nyantai mawon bu, pokoknya terima bersih bu. Pokoknya terima bersih saya mungkin Nek Mirsani. Jam? 2 hari lagi baru tampil bu. Gini, nunggu giliran soalnya bu. Bu, untuk modal usaha kayak gini dulu awal-awal habis berapa juta bu ya? Kurang lebih aja gitu, kurang lebih. 5 juta lebih ya bu ya? Oke, tapi awal mula langsung laris kayak gini atau kok gimana bu? Saya tinggal nerusin ya, alhamdulillah. Langsung rame gitu ya bu ya? Saya kiki wajar tuh saya ketemu. Kurang tuh bu, wajar soalnya bu. Bisa lor, 18 tahun yang lalu ya wajarnya itu saya ketemu sih cide. Nek saya kiki mungkin 200-an lor, nek saya wajar lor. Jadi ini murah ya, satu topping 1000, dua topping 1500, tiga topping 2500. Padahal ini tahun 2022 ya lor ya. Cepat sekali lor, gue gawe. Rame pesanan lor. Serabinya kayak gini ya lor ya. Walah lor lor. Wah kayak koyong ya. Satu ini 1000 sampai 2500 lor. Teman-teman enggak penasaran, wes ra kesuwen gitu ya lur ya. Kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan yang jelas. Oke. Ini untuk yang kayak gini lur. Waduh lur. Serius. Yang coklat kayak gini harganya Rp1.000 lur. Asli ini serabinya lembut, gurih, lumer. Ini sampai kita tempatnya ya lor ya. Oke kita lagi kayak gini. Rp1.000 lor, masya Allah. Gitu dolar nembus sodako ya lor. Pantes ibunya lo waris manis ya. Sehari habis 1000-an serabi lo. Nah, ini untuk teman-teman yang mau berkunjung di sini, patokannya depan Lotemat ya, Semarang. Ibunya bukae iki 3:30 sampai jam 9 malam ya, Lur. Untuk nilainya sendiri ini 9,5. Recommended, wajib untuk dicoba. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Dadah.